Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali tentunya masih bersama Abang Roni di program acara Muncar TV Jalan-Jalankan Kemon Kang. Kali ini kita berada di kedai RR yang terkenal dengan kedai hijaunya Mbak Ririn. Dan kepingin lihat keseruan kita pagi ini bersama kedai RR, masih bersama program acaranya Muncar TV Jalan-Jalan Kang. Kemon Kang. Masih bersama Bang Roni di acara Jalan-Jalankan Kemon Kang. Nah, kali ini kita akan menemui owner atau yang punya kedai RR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Ibu? Mbak Riri. Mbak Riri. Kayaknya kita belum pernah ketemu ya. Dari Bang Roni ada di Muncar itu seorang Riris belum pernah ketemu belum gitu. Belum pernah mengadakan acara ulang tahun. Belum ya. Pernah mengadakan acara ulang tahun. Dan kali ini kita berjumpa di kedai RR. Kedai RR, kalau boleh tahu itu pertama RR itu singkatan dari apa itu? Ririn dan Riris. Oh, Ririn dan Riris. Kedai RR Ririn dan Riris. Iya. Nah, kali ini ada apa? Kedainya ini apa saja ini yang ada ini? Ininya ada bermacam-macam kue basah, kue basah, salad, makanan, lauk pauk, banyak wes pokoknya. Kalau banyak mau direview itu sudah disiapkan. Oh iya, oke, siap. Perlu kami beritahukan buat Anda, kali ini kita berada di Jalan Setinggil. Ya. Mau tahu lokasi dari RR, kedai RR kali ini kita berada di Barat Jalan Setinggil atau di baratnya Setinggil. Ya. Kalau mau, kalau minat monggo silakan dikunjungi ya. Dan juga udah berapa lama ini? Udah berapa lama? Mau jalan 1 bulanan. Mau jalan 1 bulan. Belum 1 bulan pemirsa, 1 bulan. Satu bulan luar biasa, biasa-biasa luar biasa banget ini ya. Dan juga kalau boleh saya tahu ide pertama jualan itu dari mana itu? Ide-nya ya awal mulanya itu ngobrol-ngobrol sama Mbak Ririn, mau bikin usaha bareng kecil-kecilan kayak gitu, biar bisa buat tambah-tambah kayak gitu loh Bang. Oh begitu. Terus akhirnya punya ide kalau mau buat kedai ini ya. Gitu. Mungkin di luar dari rencana atau di luar ide Mbak Ririn dan Mbak Riris untuk membuka kedai RR ini juga ingin mensejahterakan UMKM, ingin menghidupkan UMKM yang ada di kota Muncar khususnya. Dan itu sangat terbantu sekali dengan adanya warung ini, warung RR ini ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi saya beritahukan, saya informasikan buat para pemirsa yang mungkin lagi lewat di Pasar Muncar atau lewat di Jalan Setinggil, tepatnya di Barat Setinggil. Silakan bisa mampir di kedai RR. Silakan bisa dipilih menu-menu atau kudapan-kudapan, kue-kue, semua tersedia di sini pastinya dengan beraneka atau bervarian harga. Dari harga yang murah dan terjangkau. Harganya murah dan terjangkau. Oke. Oke, kita lanjut untuk mereview makanan apa saja sih makanan yang ada di sini, kudapan-kudapan atau kue-kue yang berada di sini itu apa saja. Masih bersama Abang Roni dan juga masih bersama Jalan-Jalan Kang. Kemon Kang. Masih bersama Abang Roni. Tentunya masih di acara Jalan-Jalan Kang. Kemon Kang. Kali ini kita dihadapkan dengan berbagai macam kudapan, makanan, perlauan, perkuean, dari kue basah sampai kue kering ada kayaknya di sini nih. Saya sampai bingung ini, mana dulu ini yang mau saya review pagi hari ini. Kayaknya banyak banget ya.
ini pemirsa banyak banget ini apa dulu ini saya bingung ini mau makan apa dulu mau minum apa dulu ini ya. Nah ini ada nasi kuning lengkap. Ini kemudian juga ini ada nasi bakar ini kayaknya ini. Nasi bakar dalamnya ayam. Kemudian ini nasi goreng. Ada salad juga. Luar biasa salad. Ada mochi. Kemudian juga ada serabi. Serabi gula merah. Nah, yang paling brand ini kesukaan banget saya ini. Saya banget. Tahu mercon. Ini tahu bukan sembarang tahu ya. Kalau kita gigit tahunya ini bakal meledak cabenya. Kita review apa ini ya? Kita review. Saya penasaran tok tahu ini saya. Saya buka pemirsa ya. Ini ada tahu yang dibungkus dengan daun pisang. Kita review, kita ternyata di dalamnya ini tahu. Ini perlauan yang saya buka. Ini tahu kayak tahu campur telur. Dan juga pemirsa hadiahnya harga dari kue atau jajanan yang ada di sini itu bervarian ya, dari harga Rp2.000 sampai dengan harga 15 atau 18.000 lah gitu. Ringan di kantong. Jadi tunggu apa lagi yang mau yang minat ya, yang ingin berjajan atau mungkin bisa untuk acara selamatan, kemudian juga acara pengajian dan lain sebagainya yang ingin pesan silakan bisa langsung menuju ke RR, kedai RR. Ini saya mau review dulu ya tahunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahu kayaknya tahu ini di dalamnya itu ada wortel, kemudian juga ada daun-daun. Kalau nggak salah ini kalau nggak daun bayam, daun pepaya. Kita cicipi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tomat juga. Lumayan pedas. Dan ini enak dengan campuran nasi pastinya. Ini lauk ya untuk temannya nasi. Wow. Ini juga kayaknya ada daun ini. Daun singkong kayaknya ini campurannya daun singkong ini. Ini sudah ada apa protein ya? Ada proteinnya di sini di samping ada tahu juga. Kemudian juga ada wortel, ada tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sambil lalu saya menghabiskan ini semua. Sambil lalu kita mengicip-icip satu demi satu ini. Terus pantang, terus saksikan episode kali ini bersama Warung RR di acara Jalan-Jalan Kang. Kemon Kang. Masih bersama Abang Roni, tentunya masih bersama Jalan-Jalankan Kemon Kang. Saya sudah nge-review begitu banyak sekali kudapan-kudapan pagi ini yang udah saya review. Tanpa bisa menyebut satu persatu luar biasa dan rasanya semuanya endul, endol, surendol, pakendol, kendol.
dan juga masih bersama kedai RR yang luar biasa. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Mbak Riris udah mengizinkan kita untuk mereview makanan demi makanan, kue demi kue, perlaukan demi perlaukan. Udah saya review dan rasanya mantul, luar biasa. Terima kasih sudah mau review ya. Harapan kita mudah-mudahan kedai RR kedepannya lebih maju lagi. Amin. Lebih berkah, lebih lancar. Amin. Dan juga lebih di... sukai sama pengunjung. Amin, amin. Pengunjungnya sampai meluber-luber sampai ke sana. Oh, amin ya rabbal alamin. Dan harapannya buat Muncar TV semoga makin jaya. Amin. Bisa mereview UMKM yang ada di Muncar. Luar biasa. Ya. Itu bener. Ya. Sehat selalu tentunya ya, semua kru. Mbak Lia, Mbak Uwin, Mbak Ririn, ya, juga semua yang sudah berkecimpung di kedai RR ini. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, amin, dilancarkan rezekinya dan usahanya. Baik, demikianlah episode kita kali ini bersama kedai RR. Dan ikuti terus episode-episode selanjutnya, tentunya lebih wow dan lebih keren. Tentunya masih bersama Abang Roni di Jalan-Jalan Kang. Kemon Kang.